seorang wanita diduga mau menerobos Istana Negara Jakarta Pusat. Polisi pun mengungkap kronologis penangkapan perempuan bercadar tersebut. Insiden itu terjadi pada Selasa 25 Oktober pukul 7 waktu Indonesia Barat di pintu masuk Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas perempuan tersebut. Insiden ini bermula saat anggota polisi melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden atau Pos Bandung 1. Seorang perempuan terlihat berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Setiba di pintu masuk istana, perempuan itu disebut menghampiri anggota Pas Pampres yang sedang siaga. Seketika perempuan menodongkan senjata api jenis FN. Anggota Satgatur Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, dan Bribda Yuda langsung dengan sigap mengamankan perempuan tersebut. Anggota juga disebut langsung merebut sempi dari tangan perempuan tersebut. Anggota Satgatur Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, dan Bribda Yuda langsung dengan sigap mengamankan perempuan tersebut. Anggota juga disebut langsung merebut sempi dari tangan perempuan itu. Perempuan itu kemudian diamankan dan diserahkan kepada Reserse Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya juga telah mengkonfirmasi peristiwa ini.